netizen. Saat ini sedang berlangsung rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun situasi dan kondisinya memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini dinyatakan tertutup. Tidak hanya itu, bahwa beberapa atribut partai pun yang sudah sejak kemarin dalam persiapan rakernas sudah terpasang, itu juga ternyata dicabut, sehingga kesannya memang tidak sedang mengadakan agenda apapun. Namun demikian, situasi dan kondisi di Sanur Bali ini tampak begitu ramai oleh kader-kader PDI Perjuangan. Seperti apa kondisinya? Kita lihat liputan berikut. Contohnya adalah lokasi ini. Kemarin dipenuhi karangan bunga dan bendera. Tapi saat ini tidak terlihat. Seperti ini kondisinya, bersih. Siang, Mbak Puan. Dok. Yang besok aja, Pak. Masuk. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak.